ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تؤتى أو تأكل مِمَّا مالي فلو الأكل فقط لأنه إباحة وهي تشيح بمجهول بخلاف الأخذ والإقضاء قاله الأبادي ولو قال وعبت لك جميع مالي أو نصف مالي صحت إن كان المال أو نصف معلوما لهما وإلا فلا وفي الأنوار لو قال أبحت لك ما في الدار أو ما في قرمي من الإناب فلو أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره وتقتصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار أو القرمي ولو قال أبحت لك جميع ما في الدار أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة عندها وجزم بعضهم ان الاباحه لا ترد بالرد، وشرط الموهوب كونه عينا يَشِهُ بيئها فلا تعصيه هبه المجهول كبيئه وقد مر انفا بيانه بخلاف هديته وصدقته فتصيحان فيما استداره شيخنا وتصيح هبه المشاء كبيئه ولو قبل القسمه سواء وهبه للشريك أو غيره وقد تصيح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحجرات وجلد نجس على التناكد فيه في الروضة وكذا دون متنجس وتلزم أي الهبة بأنوائها الثلاثة بقبض فلا تلزم بالأبد بل بالقبض على الجديد لخبرين أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاس سلاسين أوكية مسكا فمات قبل أن يصل إليه فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه ويقاس بالهدية الباكي وإنما يؤتد بالقبض وإنما يؤتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب ف... فلا فلا يكفي هنا الوقت بين يَدِي المتهب بلا إذن فيه لأن قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلاف في المبيع فاعتبر تحققه فاعتبر تحققه فاعتبر تحققه بخلافه في, في المبي فلو ما تعدوا ما قبل القبض بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال لغيري أنت في حل مما تأخذ apabila ada seseorang pemilik mengatakan kepada orang lain kamu fihilin dalam halal boleh mimma takhulu dari apa yang kamu ambil atau apa yang kamu berikan atau apa yang kamu makan mimali dari hartaku kalimat ini me berdampak hukum bagaimana falul fakot maka dia hanya boleh untuk makan saja li'annahu ibahatun karena ucapan tadi anta fi tadi itu adalah ibahah bukan hibah tapi ibahah sedangkan ibaha itu tasihhu sah meskipun dengan sesuatu yang tidak diketahui fi wal i'ta berbeda dengan mengambil dan memberinya tadi kan atau kamu ambil atau kamu berikan demikian dikatakan oleh dikatakan oleh Imam Al Abadi ini sebetulnya pembahasan ini berkaitan dengan syaratnya mauhub Nanti di belakang akan diterangkan syaratnya. Barang yang bisa dihibahkan itu harus maklum, tidak boleh menghibahkan barang yang majhul yang tidak diketahui. Misalnya, apa yang ada di sakuku itu kamu ambil, padahal tidak tahu berapa duit yang disakunya itu, maka tidak boleh tidak sah karena hibah harus ketahui berapa yang akan dihibahkan. Berbeda dengan ibahah. Kalau ibahah meskipun tidak tahu secara rinci, asalkan tahu secara umum maka boleh. Nah, tapi di sini dalam kitab Fathul in ini diterangkan furuknya dulu baru belakang syaratnya. Jadi agak agak susahnya Bu. Intinya kalimat abah anta fi tadi itu bukan tergolong hibah tapi tergolong ibaha. Nah bedanya kalau hibah mauhubnya harus maklum, sedangkan kalau ibaha barang yang diberikan tadi itu tidak harus maklum secara secara rinci, cukup maklum secara umum. Nanti belakang ada keterangan lagi. Ada lagi lain. Walau kau la jami amali. Apabila ada seseorang berkata hanya dimakan ini ibahah itu dimakan seperti diafa seperti suguan jadi kalau ada yang disukui itu namanya ibahah bukan dikasih boleh makan dibawa pulang tidak boleh ada kucing lewat dikasihkan ke kucing tidak boleh dia hanya boleh untuk makan tidak boleh dibawa pulang apalagi dikasih orang lain tidak boleh namanya ibahah. <tuh> Berikutnya furuk lain walau qala jami'a mali au nisfa mali kalau adon mengatakan menggunakan rafat hibah ini Wahabtu berarti sayyid hibah aku hibahkan kepada kamu seluruh hartaku atau separuh hartaku maka bagaimana tafsil sahat maka bisa sahiba itu ingkana almal kalau memang harta tersebut au nisfahu atau tadi kan jami amali jami amali berarti kan semuanya au nisfahu atau separuhnya tadi ke au nisfamali itu makluman lahuma diketahui oleh dua pihak tadi wa illa berarti jika tidak maka tidak sah kenapa kaidahnya nanti di belakang ada kaidahnya majaza ma sahabai uhu hibatuhu sesuatu yang sah itu diperjualbelikan maka sah untuk dihibahkan sedangkan syaratnya jual beli sebagaimana kamu dulu diterangkan dalam jual beli mabek atau makut ale itu harus maklum mabeknya diketahui oleh pemiliknya, oleh mbeknya sama diketahui oleh mustarinya. Demikian juga berarti kalau tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah untuk dihibahkan. Ini keedahnya. Nanti di belakang ada penjelasannya lagi. Kemudian wafil anwar. Ada lagi dalam kitab al anwar uh, lil ardubeli. Walau lau lagi juga sama berkaitan dengan ibahah Lau abah tulaka. Aku ibahahkan. Aku uh, bukan hibah, tapi aku ibahahkan. Aku perbolehkan bagi kamu mafi dari sesuatu yang ada di rumahku atau mafi karomi yang ada di pohon kurmaku. Maka pohon anggurku. Minal imab dari anggur, Falahu akluhu maka dia hanya boleh makan saja. Nah uh, mangga yang ada di pohon saya itu boleh ka, uh, apa, kamu kamu apa uh, aku, aku perkenalkan untuk kamu maka dia hanya boleh untuk makan saja tidak boleh dijual tidak boleh duna dunabaihi tidak untuk dijual wahamli dan juga tidak untuk dibawa ke rumahnya ya boleh dimakan di situ dan me, tidak boleh mengasih makan di pada lainnya. Ditambah lagi watak tasir al ibahah al mawjud dan ibahah itu hanya berlaku kepada buah yang ada saat diucapkan. Yang setelahnya tidak boleh karena ucapan tadi hanya berlaku pada yang ada saat itu. Ay yakni yang ada di rumah saat itu atau yang ada atau kurma yang ada di pohonnya saat itu, bukan lainnya jadi kalau dia mengatakan sudah yang ada di meja ini kamu uh, untuk uh, apa uh, aku bahan-bahan kamu maka dia hanya boleh makan yang di meja itu, dibawa pulang tidak boleh, dijual tidak boleh kemudian yang ada hanya pada saat itu, selanjutnya kalau tak ada tambahan lagi butuh serut lagi karena ibahah itu hanya berlaku ketika saat diucapkan saat itu. Walau apabila berkata oleh karena itu sama mak musabbal sama seperti ada al mak al musabbal. Al mak al musabbal itu air yang disediakan untuk minum misalnya. Itu hanya boleh diminum di tempat itu. Dibawa pulang tidak boleh. Dijual tidak boleh karena termasuk ibahah. Walau Apabila berkata seseorang Abah tulakah jami'a ma dari aklan wastikmalan Aku aku perbolehkan bagi kamu semua yang ada di rumahku Baik kau makan atau kamu pergunakan Walam yaklam al mubih Sedangkan orang yang memperkenankan tadi Tidak tahu al jami' seluruhnya Lam tahsun al ibaha maka tidak hasil itu ibaha ini maknanya ibaha itu memang boleh kepada barang yang majhul tapi tidak boleh kalau yang majhul bil kuliah kalau tidak tahu sama sekali tidak boleh tahu tapi nggak tahu detailnya misalnya misalnya tadi tadi apa di pohon itu kamu ambil ambil sudah nah, itu tahu secara global tapi tidak tahu berapa yang diambil tidak tahu tapi kalau dia tidak tahu sama sekali, pokoknya yang ada di rumahku apa ya sudah. Apa aja tidak tahu sudah. Ambil yang di dalam kantong ini kamu ambil. Apa yang tidak tahu saya isinya apa. Kalau gitu tidak sah. Meskipun ibahat tidak sah. Jadi ibahat itu boleh di dalam perkara majul, tapi yang majul ijmalan. Bukan kulbil kuliah. Kalau sama sekali tidak tahu, maka juga tidak sah. Apalagi diibahkan wa jazama ba'duhum tidak tidak boleh kan nggak boleh tidak boleh kan akluh ya. akluh saja jadi, jadi uh, akluh saja itu ya kalau misalnya contoh yang tadi ada di kantongku tadi itu kan kan tidak boleh tidak biasa. boleh itu, itu bukan bukan, bukan bukan ibaha itu kan dirasa karena di sini ya, hanya kan makan gitu ya. boleh anak no, permen ini itu ya, ya. Nah, dan lagi kalau nggak kan karena... tahu di dalam sendiri ada permen atau apa tidak tahu sama sekali tidak boleh iya 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 Wajah hmm. sama Kemudian sebagian ulama memastikan annal ibaha la tartatu birodi. itu tidak bisa tertolak dengan menolaknya ini maksudnya kalau misalnya disugui kemudian yang disugui itu nolak enggak apa enggak kamu saya kemudian saya itu jangan ambil enggak apa-apa karena la tartatu birodi. misalnya disugui ayo monggo 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 Oh enggak, enggak usah, enggak usah kemudian diem kok diambil enggak apa-apa <tuk> karena latar tadu dirati tapi durung wajah sama Pak durung rasa no <tuk> tapi khilaf, wakila enggak boleh sudah kalau udah nolak enggak mau maka ngambil enggak boleh sudah harus minta izin kalau begitu ada silap syartul mauhub nah sekarang baru menerangkan syaratnya mauhub Adapun syaratnya benda yang dihibahkan adalah yang pertama kaunuhu 'ainan harus benda maka di sini mengecualikan dua manfaat dan dain karena dulu kan muqabil 'ain ada dua ada manfaat ada dain bagaimana kalau manfaat ada khilaf sebagian ulama mengatakan sah hibatul manafi' sebagian mengatakan tidak sah bagaimana kalau dain ada khilaf juga ada mengatakan hibatul dain itu sah ada mengatakan tidak sah adapun yang disepakati adalah berupa ain. Maka di sini syaratnya harus ain karena ini yang disepakati ulama. Adapun apa manfaat surahnya dan, dan den? hibah den apa surahnya? Hibah itu den dihuri. Misalnya piutang saya yang ada di Zaid kasihkan Umar. Zaid punya utang sama saya. Spnu itu tanggung di itu seperti itu. Ada khilaf hmm. ulama. Kemudian dobitnya yasihu bayuha yang sah untuk diperjualbelikan. Maka kalau tidak sah diperjualbelikan maka tidak sah. Sehingga dhomir tadi ma sahabaihu sahat hibatuhu. Furuknya fala oleh karena itu maka tidak sah hibatul majhul. Nah, baru sekarang diterangkan dari hukum sudah baru sekarang syaratnya. Maka tidak sah menjual eh, menghibahkan benda-benda yang tidak diketahui. Kabaihi sebagaimana menjualnya sebagaimana tidak sah menjual majhul juga tidak sah menghibahkan majhul Wakot marra anifan bayanuhu sudah lewat baru tadi ke tangannya bi khilafi ada tambah lagi di sini berbeda dengan hadiah dan sedekah fatasihani maka hukumnya bagaimana keduanya itu sah tapi fima menurut pendapat istad haru yang dianggap zohir oleh guru kita yaitu Imam Nuh Hajar al -Hitami. maksudnya hibatul majul tidak sah tapi kalau sodako hadiah itu sah dengan demikian perbedaan antara hibah dan sodako hadiah yang pertama kalau hibah harus ada sehot dulu kalau hadiah dan sodako tidak harus ada sehot yang kedua, kalau hibah harus maklum. Tapi kalau sodako, meskipun majhul, tidak apa-apa menurut pendapat Imam Ibn Hajar Al-Hitami. Kemudian, <tik> watasih hawibatu musya' dan juga sah. Ini melanjutkan tadi, apa yang sah diperjual belikan, juga sah dihibahkan. Ini istadharahu Ibn Hajar ya. Selain Ibn Hajar, siapa yang menyatakan tidak sah? Wallah alam dan sebagainya ada di sini Tidak tahu, tidak ada Kemudian contohnya hal yang boleh diperjualbelikan, boleh dihibahkan seperti musyak Musa itu kepemilikan yang dimiliki secara bersama sebelum dibagi Misalnya ada Zaid meninggal punya anak A dan B Sama-sama laki-laki Zaid punya warisan rumah atau tanah seluas satu hektar. Maka sebelum diwaris tanah itu menjadi milik bersama Ya milik A milik B secara musyak masing-masing 50% itu namanya musyak barang yang dimiliki secara musyak ini dulu diterangkan dalam babek dijual boleh misalnya A tadi kan punya bagian setengah 50% dari tanah satu hektar lalu A bagiannya A yang 50 tadi dijual kepada C saya punya tanah warisan bapak saya 50% belum dibagi tak jual sama kamu sama C maka boleh sah lah C kemudian tapi B nanti bisa sufah bisa untuk sufah kepada C berdasar hadis nah ini berarti menjual barang yang masih musak hukumnya adalah sah demikian juga hibah bagianku di tanah itu aku hibahkan kepada fulan sah bahkan wakaf juga sah bagian tanahku yang belum diwasil aku wakafkan juga sah karena sudah dimiliki walau kau meskipun sebelum dibagi sama syarik baik musyak tadi dihibahkan kepada syariknya tadi a menghibahkan pada b syariknya awgiri atau dihibahkan pada orang lain atau kepada c maka juga boleh sekarang pengecualiannya tadi kan setiap yang sah untuk diperjualbelikan itu bisa dihibahkan tapi terkadang ada yang kebalik, yang tidak, yang sah dihibahkan, tapi tidak sah diperjualbelikan. Wakota tasihu dan terkadang sah alhibah, hibah dunal baik, bukan diperjualbelikan. Dijual tidak sah, tapi dihibahkan sah. Apa contohnya? Kahibati habbatay bur min al muhakkarat seperti menghibahkan se dua biji gandum dari benda-benda tidak punya nilai. dulu dalam Bambek diterangkan diantara syaratnya makut ale harus punya nilai. maka tidak sah menjual barang yang tidak punya nilai sama sekali. meskipun itu barang itu dimiliki, meskipun ada manfaatnya, seperti beras dua biji, ada manfaatnya dimakan juga bisa tapi tidak punya nilai maka tidak sah diperjualbelikan. Kalau dihibahkan bagaimana? Kalau dihibahkan hukumnya sah. Ini berarti tidak sah diperjualbelikan tapi sah dihibahkan. Kenapa? Karena dalam hibah tidak ada persyaratan punya nilai. Yang pertama, yang kedua, yang kedua adalah wajil dinajasin dan kulitnya barang yang najis, barang najis hewan najis ya e, maka hukumnya ada khilaf ala tanaku jin fi firauza atas perbedaan keterangan yang kulit, ada kulit dalam hewan najis eh, atau najis. Kulit, najis. Najis. Kulit, najis, ya. najis. kulit najis kulit najis ya kulit najis kulitnya ma'ita, bukan mutakka hmm. seperti eh, hukumnya ada keterangan berbeda dalam kitab raudhah di dalam bab al-awani dan Rodo menawi menerangkan hukumnya menghibahkan jildun najis seperti jildun maita hukumnya boleh tetapi dalam kitab hibah mengatakan tidak sah maka yang menawi dalam Rodo ada khilaf dalam kitab dalam bab awani mengatakan sah dalam bab hibah mengatakan tidak sah berarti kalau kita mengikuti pendapat yang keterangan yang dia dari bab awani berarti pengecualian namun kata para ulama ini diihmalkan. Yang mengatakan sa itu diihmalkan lihat. Kenapa? Karena disebutkan benda najis itu tidak bisa dimiliki, tapi bisa dikuasai. Tidak bisa dukhul fil milki tapi bisa dukhul fil yad. Karena tidak bisa dimiliki berarti tidak bisa dihibahkan karena hibah harus milik. Tetapi karena bisa dikuasai bisa dinakliyatkan. Seperti kemarin saya terangkan kalau ada orang menjual najis kan tidak sah. Tapi kalau misalnya ini kotoran sapi ini saya jual sama kamu harga satu sak lima ribu tidak sah. Tapi kalau aku alihkan kekuasaannya ini sama kamu dengan imbalan lima ribu hukumnya adalah sah karena lima ribu tadi bukan sebagai imbalan atas najisnya tapi sebagai imbalan atas mengalihkan kekuasaannya. Dengan demikian jika mengutip itu berarti benda najis tidak bisa dihibahkan, hanya bisa dinakliyat. Nah, oleh karena itu kata para ulama, keterangan Imam Nawawi dalam kitab Raudoh dalam bab awal ini yang mengatakan sah itu mungkin sah ala makna nakliyat, bukan ala maknal hibah menurut para ulama. Wakada dunun mutanajis. Demikian juga eh, apa? Bentar. Itu Imam Nawawi ya. Inji. Tapi di sini sah ini berarti siapa nih? Pendapatnya siapa nih? Doilnya Imam Nawawi itu memang bukan sah, ya? tapi diahmalkan oleh para ulama mutakhirin. Nah, ini ini kan bukan bukan menukil Imam Nawawi ini. Ingin. Nah, artinya ini kan bukan menukil Imam Nawawi. In, itu kan da ala ala talakudin, ala talakudin firodoh. Ta fi rodo, fi ada. Iya. Oh iya sih. Ya, ada itu. ala talakudin. Ta Kemudian wakada dunun mutanajis. Begitu juga uh, boleh sah dihibahkan tidak sah dijual adalah adun ad al -mutanajis. Dulu dalam bab diterangkan bahwa minyak duhun yang kena najis pendapat yang kuat adalah tidak sah dijual. Kenapa? Mutanajis yang tidak mungkin tatiru bil husli Tapi ada pendapat mengatakan boleh karena mungkin husni. Nah, kalau kita mengacu pada pendapat yang muktamad tadi tidak bisa disucikan karena make maka mustasnayat dari sini. Berarti mestinya kalau tidak sah dijual, tidak sah dihibahkan, tapi tidak nah. di sini tetap sah dihibahkan. Sebagaimana keterangan tadi. Bukan karena nak lihat lagi ini. Tidak ada di sini. Tidak ada keterangan di sini. Tidak ada. Nah, kalau memang itu sudah menjadi syarat sebetulnya nak dulu lihat ya. Mestinya gitu sih. mestinya, mestinya ya, sama ya. kayak tadi mestinya. Mestinya sama. Jadi mungkin al ahwad dia ya nak dulu lihat aja ya. ya. Al ahwad nak dulu lihat. Ya, saya kira cukup ini. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tadi kalau milkun musa itu boleh dihibahkan sah. Ya, sah sah, dihibahkan kemudian setelah dihibahkan nanti bilang nggak diboleh di syufa ah. oh, kalau iya. jual beli syufa ah, hibah enggak kalau oh, dijual ada syufa kalau ah. dihibahkan tadi oh, enggak, enggak ada syufa ah kalau ya, kalau dihibahkan kan enggak hmm, boleh enggak ada, ya, supaya su ah itu jual beli <coughs> mau bertanya usartul maghub kaunu ainan yazikhu bai'uha apakah uang itu termasuk ainan. Iya, ya terus. Nah, Ain kan benda maksus Anda. Maksudnya gimana ya, maksudnya? Di situ ya subai ya si bisa diperjualbelikan. Kan buat saman bisa kan? Baiwa kan jadikan makut alih saman atau musman sama saja. Nah, kalau memang bisa masuk kepada syarat bauhub. Nah sekarang ini kan banyak barusan ini ada pilkades. Dari sekian calon itu memberikan uang kepada hak pilih. Apakah itu masuk pada hibah bisartin atau hibah? Kandusan kan dulu saya ada ada hibah, ada riswah, ada sodako, nah, ada. Apakah masuk pada riswah atau? Ya pada Kalau sodako? memang untuk hibah ya riswah, jadi ya, riswah Ya tidak boleh. Ya jadi sebenarnya gampang aja begitu loh. Ini orang ngasih kenapa gitu loh? seandainya tidak jadi calon ngasih nggak? Nah, nah itulah. Sebenarnya mudah untuk untuk cerna. Tapi kadang-kadang yang dikasih ini eman nggak nerima gitu loh. Usni atau nongin ya biar jadi hibah gitu loh. Nah itu kan namanya e, apa yang mengkibuli namanya itu. Karena itu Nabi juga berpesan gitu. Istafti golbak wa in aftauka wa aftauka wa aftau kawa aftau gitu. kawa aftau. Tanya fatwa sama diri sendiri. Kamu akan tahu, ini bohong, ini menghilang atau tidak. Walaupun di VG itu fatwanya begini begitu, dan ini tapi sebenarnya juga harus dipertimbangkan dengan hati. Kalau bahasa sekarang, apa naluri? Oke, okay. eh, karena tidak boleh. Tapi dia tadi itu dengan cara begini, huh, sebenarnya itu melakukan satu keboliman secara fikih. Ya, misalnya secara fikih, ya, tapi secara naluri setelah hati ini adalah satu bentuk ketoliman. Nah, ini eh, apa namanya? Tidak benar itu karena itu jangan hanya ber, ber apa ber, berpatok sama fikih sambil sambil dengan hati gitu fikih dan hati. Jadinya Insya Allah jadi nur intinya. Tapi kalau fikih dengan akal akalan ya mempermainkan hukum kata orang sekarang bukan melaksanakan hukum atau menegakkan hukum, mempermainkan hukum. Jadi ditekankan lagi itu masuk pada riswa itu. Ya, risuh jelas kalau itu sudah. Kan masyarakat, pernah, ya, umum itu pernah masyarakat. itu terjadi zamannya Nabi. Itu ada satu orang diatur sama Nabi untuk mengumpulkan eh, zakat gitu. Kemudian sama ya Rasulullah ini untuk mereka ini untuk aku. Karena ini adalah hadiah untuk aku. kata nabi, coba inti tinggal ada di rumah ibunya. Inti enggak ada tugas, kira-kira inti -kira mendapatkan ini enggak intinya mendapatkan ini enggak, artinya di sini juga harus berhati eh enggak bisa begitu kalau seandainya enggak dia diangkat sama Nabi untuk menjadi, menjadi petugas ada orang kasih hadiah sama dia, kan enggak apakah dapat itu semuanya, suruh mikir begitu jadi eh, awas hati-hati ya, jangan mempermainkan hukum, Allah maha tahu kok hmm, Allah maha tahu Sing jelas kecewa enggak kalau dia enggak jadi. Sing ngetono duit itu. Ya sudah. Mau tanya Bib. Bagaimana hmm. hukum kita memberi kepada orang yang minta-minta yang kita tahu dan mungkin sudah umum semua orang tahu bahwasanya orang minta-minta itu bukan hanya untuk sekedar untuk makan tapi minta-mintanya itu untuk profesi atau penghasilan karena setiap hari dia itu minta-minta yang pernah saya tahu sendiri bahkan satu hari itu mulai subuh sampai kurang lebih jam 12 itu dapat uang 100 ribu itu dikata masih sepi gitu baik ada hukum memberi ada hukum minta-minta itu beda kalau hukum memberi meskipun pada orang kaya tidak apa-apa karena hibah itu nggak harus ke ada kos, kalau ada kos sesawap namanya sodako. Meski orang kaya boleh, itu hukum memberi sah. Tapi minta-minta beda. Kecuali kalau memberi sesuatu yang dia tahu yang diberi akan digunakan maksiat, nah kalau itu nggak boleh. Karena setiap muamalah yang diketahui bahwa akan menimbulkan maksiat maka haram hukumnya. Maksudnya maksiat. Tak kasih uang, saya tahu uang ini akan dibuat beli khomer, maka yang ngasih juga haram. Tapi kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Boleh. Meskipun orang kaya. Nah, itu hukum memberinya. Adapun minta-minta beda. Minta-minta bagi orang yang sudah mencukupi, tidak boleh. Ya. Permasalahannya begini. Anda tahu atau Anda prasangka? Kalau tahu, jangan dikasih. Kalau memang prasangka, mungkin dia lagi perlu saat itu bantu gitu, jadi keliru bersedekah, keliru bersedekah karena nggak tahu manfaat, insya Allah. di Bukhari kan pernah diceritakan itu orang bersedekah, kamu itu bersedekah kepada maling, Mas, mungkin ada manfaatnya nanti? keliru dia. lagi bersedekah lagi keliru lagi, kamu bersedekah kepada orang yang apa namanya kikir, eh, orang yang kaya tapi kikir. Wah mungkin manfaat sama dia Kamu bersedekah kepada orang zina Pelacur Mungkin manfaat begitu ya. Ternyata karena niat yang baik Karena niat yang baik ya Ini bukan karena tahu loh ya Kalau tahu tidak benar ini Ini dibuat beli khomar atau dibuat zina Lain lagi ini Niat baik tapi keliru manfaat Niat baik tapi keliru itu masih manfaat Akhirnya apa? Yang kaya yang menerima dari itu Yang asalnya kikir, mikir Ya Allah ini orang pas-pasan masih kena sedekah sama anak masa anak yang dikasih lebih sama Allah nggak sedekah sadar jadi orang loman eh, nah, orang yang jadi pelacur tadi itu yang katanya kepep eh, yang asalnya kepepet yang asalnya kepepet dia sampai menjual dirinya jadi pelacur tadi itu dapat sedekah itu ya Allah ini insya Allah berkah buat modal tobat akhirnya dibuat penghasilnya dari situ bukan daripada menjual diri nah orang yang apa namanya yang mencuri tadi itu karena dikasih sedekah ya Allah ternyata aku ada orang baik ya nggak perlu aku mencuri dengan dikasih mengasi mengasih kepada kepada aku akhirnya dibuat bekerja berkah pekerjaannya karena itu kalau inti tahu ya jangan kalau perlu dinasihati inti jangan minta dia tak kasih modal kerja gitu nggak boleh minta lagi sekarang nah, itu nggak apa-apa bagus itu tapi kalau memang misalnya tahu ya jangan. Buat apa? Karena ada itu Nabi SAW alaihi wasallam ilah la takul illa taqi wa ta la Jangan makan kecuali makanan yang orang bertakwa dan jangan kamu beri makan kecuali juga orang yang bertakwa. Gitu pilih juga sih, yeah. ya. mungkin uh, berkaitan minta-minta ada ada agak di dalam kitab Umdatul Muhtiyah Mustafti Uh, saya, Jamaluddin Abdul Rahman Ahdal menerangkan termasuk minta-minta yang tidak boleh itu kalau ada masjid sudah mencukupi itu tidak boleh minta-minta sama dengan al khur dalam kitab untuk Muti Masyati jadi masjid juga yang, yang sudah mencukupi itu tidak boleh minta-minta tak -minta. begitu masjid minta sumbangan iya. hmm, termasuk umplung celengan itu ya Fatwanya begitu fatwanya. Sebenarnya masjid itu kalau orang jariah ya, ada masalah ya, tapi minta ya jangan dong. Ya itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih parah lagi dibagi sama yang mengatur masjid. Prosentase ini juga nggak benar. Ini bukan hanya cari sumbangan, tapi ini adalah nyolong itu namanya. Hmm, jadi profesi jadi ya benar. Jadi profesi nah, itu perlu dibahas, nah, itu. perlu dibahas. Dan banyak itu pelanggaran ada di masjid. Pelanggaran ada di dalam masjid banyak. Seperti tadi menyinggung masalah masjid ya, hmm. masjid minta-minta sumbangan di tengah jalan itu ya, lagi itu. Lalu kita memberi ke memberinya itu apakah nggak anak alam maksiat kalau gitu? kan hukum, itu kan sudah dibahas. Itu. Hukum memberi nggak sama minta beda. Ya, lain itu. Hmm. Ini ada satu lagi. Hmm. Ini bentuk sehat nakululiat yang paling tepat itu balik bagaimana? Mengalihkan ya, hak. bentuk sehatnya yang paling tepat ya, untuk tadi masyarakat itu. awam itu. Soalnya ini kan ya, sering terjadi hmm. ya. Jadi untuk desa-desa itu kotoran-kotoran itu nanti ditukar dengan kayu pakai uang itu saya yang paling tepat untuk nak lihatnya itu bagaimana? Terima kasih. Dulu penasaran dulu lama baik dulu. Jadi jangan aku jual lah boleh tapi aku alihkan sama kamu dengan imbalan sekian. Imbalannya itu fimo bukan fimo lainnya. Tapi kalau aku jual sama kamu tidak boleh tapi aku alihkan pada kamu kekuasaannya, kekuasaannya. Kalau bahasa Jawa apa itu? Memang agak susah semua di hmm. susah. Seperti dalam ketika ada tauliah, ada tasrik isrok itu agak susah dijawakan itu. Hmm. itu agak susah ya. Kalau diterjemahkan jentrenya begitu. Hmm. Seperti akad salam sama jual beli itu agak agak susah, anunya apa namanya, segot dialihkan ini agak susah emang, jadi ya, cilenrekan gitu. Mau tanya Bagaimana? Ya. Dan ini ya, dan bang. ini terjadi <coughs> di mana-mana bahkan setiap minggu, seperti orang mancing itu, tapi diakat kamu boleh mancing mengambil. Ikan saya di sini di dalam waktu seki, jam sekian sampai sekian, asalkan kamu bayar sekian, nggak boleh. Itu itu wakil ya? Seri, iya. terjadi setiap minggu. Iya. Kamu boleh mancing di sini, <coughs> boleh mengambil ikan yang ada di tambak ini satu jam atau berapa jam, asalkan kamu membayar sekian. Ya, kalau uangnya itu yang dibayarkan itu sebagai mukobil daripada ikannya enggak boleh karena majul. Tapi kalau uang itu sebagai nyewa tempatnya, kalau gitu sah sewa tempatnya. Nah, sedangkan ikannya itu ibaha diberikan. Tapi kalau uang itu sebagai imbalan uang, ikannya ndak boleh, tidak sah. Ikannya ibaha ya, Pak? Ikannya diberikan, diberikan ikannya. Jadi kalau uangnya itu nyewa tempatnya per jam sekian, Adapun ikannya dikasihkan sama dia, maka boleh kalau begitu. Ya nanti setelah ada ikannya dikasihkan. dikasihkan. Tapi bukan bukan berarti ikan yang ada di situ dikasihkan. Ya juga <tuk> jaring mas. Tidak karena itu setiap setiap minggu beb terjadi seperti itu di seluruh jawa. Iya ya ada yang caranya yang keliru. Iya sulit. Ya itu tadi. Ya tadi itu. Jadi kalau memang dia tadi itu adalah hiburannya mancing, dibolehkan mancing, paham ya enggak ada masalah. Paham ya? ya? Tapi ikannya teh yang punya tambak. Gitu loh. Nah, nanti kalau digaris dikasihkan yang sudah dipancing tadi itu itu haknya yang punya tambak. Lain di, di cukup DB ya wes kalau nggak di mancing dok kok. Ya paham ya? Iya iya. Ya yes, sekeliru keliru caranya keliru. Tapi kalau si, Lagi. Si anu, kamu nyewa tambah sekian jam, nanti kamu kalau kamu dapat ikan ambil aja terserah kamu berapa ikan yang yang kau dapat ambil. Gitu. Ya tadi kan tidak boleh kan, kalau memberikan sesuatu yang majhul kan tidak boleh. Nanti berapa kan tahu nanti kan. Ikannya berapa kan tidak tahu. Nanti setelah selesai mancing baru, paham ya? Iya. Setelah mancing. Iya diakat lagi setelah mancing ya cukup ya ayo